Hari ini, seperti biasa, aku melakukan aktivitasku sehari-hari. Dimulai dari aku bangun tidur, lalu aku membersihkan tempat tidurku. Dan seperti biasa, aku membantu ibuku untuk membuat sate yang akan dijual. Setelah semuanya selesai, aku bersiap untuk berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, aku bertemu kedua sahabatku, yaitu Gabriela dan Amelia. Panggil saja dia Lia. Dia anak yang sangat malas dan suka tidur di kelas. Kemudian dia bermimpi, seolah dia menjadi anak rajin bersama teman-temannya yang sedang belajar di perpustakaan. Gia, anak yang rajin dan selalu juara di kelasku. Tapi aku berbeda dengan mereka. Aku tidak pintar dan aku juga tidak malas. Sepulang sekolah, aku beristirahat sejenak. Disinilah tempat aku membantu ibuku untuk berjualan sate. Aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana aku bisa membuat usaha sate orang tuaku dikenal oleh banyak orang. Seperti biasa, pelanggan yang berdatangan hanya 1-2 orang. Banyak kendaraan yang berlalu lalang di depan warung ibuku, dan seperti biasa, mereka hanya lewat dan tidak mampir. Padahal orang bilang sate buatan ibuku cukup enak loh. Keesokan harinya, aku ingat tentang aplikasi yang aku temukan di sekolah kemarin. Aku membuka kembali aplikasi itu dan mencobanya. Kemudian aku memotretnya dan mengupload foto tersebut di aplikasi tadi. Dan alhamdulillah, hasilnya cukup memuaskan. Kini pelanggan yang berdatangan mulai meningkat.
serta orang yang memesan melalui aplikasi tersebut juga lumayan banyak. Melalui aplikasi tersebut, orang tidak perlu mendatangi warung kami. Karena dari aplikasi tersebut, sudah ada orang yang memesankan ke warung sate ibuku. So guys, zaman sekarang kan udah canggih nih. Mau beli makanan aja bisa online. Jadi, kalian gak perlu ribet-ribet lagi kan buat langsung ke tokonya. Jadi, ayo kita gunakan kecanggihan teknologi sekarang untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Thank you!